Oke, jadi di sini sudah memenuhi syarat ya. Kita akan lihat monetization-nya. Di sini sudah tercentang 4. Oke, subscriber sudah memenuhi, jam tayang juga sudah memenuhi. Sekarang tinggal di app di now. Nah, kemudian di sini akan muncul tahapan ini ya, 1 2 3. Nah, yang satu ini kita start dulu. Oke, di kemudian centang ini I accept the YouTube partner program term, accept term. Biasanya ini langsung lolos ya, biasanya kalau nggak ada kendala. Lihat di situ sedang loading. Oke, tes tes. Oh iya, suara saya masuk. Oke, done. Nah, kemudian di sini sign up for Google AdSense. Tekan start. Kemudian di sini ada pilihan you will be redirected to AdSense to complete this step. Nah, nanti do you have an existing AdSense account? Saya sudah punya satu ya AdSense. Jadi saya pilih aja yes ya. Oke, yes saja. You're only allowed one AdSense account per person because you have an existing AdSense account. You should select the email address associated with the account on the next screen. Ya, kamu cuma dibolehkan untuk punya satu akun AdSense untuk per orang ya. Karena kamu sudah punya, sekarang silakan kamu pilih email, alamat email yang terkait dengan AdSense tadi ya. Pilih continue. Kemudian di sini. Nah, di sini masuk use another account. Oke, kemudian di sini masukkan alamat email. Masukkan alamat emailnya. Jadi di sini diharuskan login dengan alamat email AdSense saya. Oke. Jadi di sini sudah saya masukkan email dan passwordnya. Saya pilih next. Kemudian ini verifikasi di HP saya untuk memastikan bahwa ini bukan dibajak, memang betul-betul saya begitu. Oke, sebentar. Jadi di HP akan ada muncul seperti di screenshot ini ya. Saya pilih ya. Ketika saya pilih ya, langsung dia respon. Oke. Nah, kemudian di sini langsung aja ya, karena semua ini sudah serba otomatis. Ini juga sudah otomatis. Lalu pilih accept association. Kemudian ada seperti ini, ditunggu aja. Ini akan otomatis, dibiarkan aja. Oke. Ini biarkan itu sedang loading ya. Nanti ini akan berubah. Oke, sign up done. Oh ya, berarti di sini sudah berhasil, tinggal tahapan yang ini, in progress. Nah, jadi ini kita tinggal tunggu berapa lamanya. Ya, terserah dari pihaknya, di pihak partner programnya ya. Oke, seperti itu. Jadi sampai di sini kita sudah berhasil melakukan tahapan-tahapan untuk mendaftar di partner program YouTube. Semoga informasi ini bermanfaat.